Oke, halo guys, kembali lagi di channel Goran. Kali ini gue mau beli emot baru dan sekalian nyobain mode baru di Mobile Legend ya. Jadi gue mau beli emot yang baru ini, harga 199. Ada 4 emot di sini ya. Langsung saja gue beli ya. Ada LOL, Heartbreaking, Come Hit Me. Oke, kayaknya bagus-bagus ya. Gue beli aja langsung. Wow, LOL, Heartbreaking, Carry Me to the End, sama Come and Hit Me. Ini bagus nih buat ngecek-ngecek musuh soalnya. Soalnya ini bisa dilihat sama musuh loh guys. Itu yang gue suka dari emote baru ini ya. Gue langsung pakai aja ya di preparation battle emote. Tapi gue lebih suka yang ada yang ini nih, dan jempol-jempol ini. Tapi gue bagus juga ya. Yang nangis, yang ini bagus. Ini yang ini nih, yang kayak Come Hit Me ini bagus buat ngecek enemy. Sama yang ini buat ngecek-ngecek musuh enak juga nih kayaknya. Oke, okay, ini I will be back. Oh, Starlight member 2018. Oh, I see. Oh, karena ya Hayabusa ya, tema-tema Hayabusa ya. Emotnya ntar ya yang Starlight 2018. Oke, okay, langsung saya ke game Frenzy ya. Oke, okay, di sini gua mau main Frenzy mode ya. Di sini gua mau pakai Chow deh. Jadi ceritanya emot baru, mode baru, tapi nggak hero baru. Soalnya pakai main sitar di Frenzy mode ini nggak bagus gue lihat, tapi pakai Chow, pakai build factor enak deh kayaknya. Gue mau pakai Chow build factor di sini. Kita pakai. Oke, di sini gue udah di in game ya. Pertama-tama gue mau buat sepatu nih. Sekalian gue mau ngetes. Ada ayam, kasih gold ayam. Ayam kasih gold. Oke, ayamnya mati. Gua mau coba pakai emot. Oh, keren. Sabar. Gua ngambil itu lagi. Gak cepet lari gua. Gua mau ngambil inilah yang yang bilang frenzy, yang bisa dibilang frenzy itu loh guys. Nice. Opening boleh lah ya. Double kill tadi. Mid ya. Empty your cup in order to kill it again. Hey. Aduh, enggak kepencet lagi ultinya. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Mati. Nice. Kita kasih emot nangis. Gue mencoba ke atas banteng Johnsonnya. Tapi gue ntar buat tengok cybernya. Johnson. Sakit. Tapi nggak bisa, defense-nya tebal sekali ini apa. Mundur. Oh, nice. Johnson-nya ada itu. Gua ngambil itu dong. Ini Maru nih nggak ada ngasih gua itu tuh yang bisa reset kembali kalau misal kita mati. Kampret. Yang ini ya. Ayam, kasih gol. Ayam, bisa nggak ulti nggak? Banten nih. Kalah damage gue sama siapanya, Silong ya. Ini meledakan diri saat mati. Oke, nice lah kayaknya. Invisible. お前はもう死んでいる。 Kayaknya item yang gua harus ambil itu tuh yang damage itu sama yang apa? Tambahin darah deh.
sama resurrect kembali nih. Gue mau ambil itu. Jadi setiap kalau misalnya gue mati, gue bakalan revive, hidup kembali, tapi yang kampret itu satu. Apa ini? Yang kampret itu darahnya langsung penuh gitu. Aduh, nggak kena lagi. Oh, ada itu dia. Mem. Oh, kena snap mem. Pandai mem. Dapat apa nih tanya? Oh, gue bisa pakai Lord. Oke, gue coba mau manggil Lord. Tapi tunggu ada musuh deh. Jangan nyoba gue mau manggil Lord. bentar lagi Lordnya mau habis nih. Gue coba panggil deh. Oh, nice Lordnya. Ada Lord kok guys. Berapa detik ini Lordnya? Lembek sekali Lord ini guys. Mati gue ntar lagi. Soalnya si apanya Claudenya ada yang itu yang meledakkan diri saat mati. Gue recall dulu deh, soalnya gue ada arrival. Arrival ke minion aja gue. Oke, gue coba arrival. Salah. Arrival ke minion. Aduh, mati. Mati gue ntar. Balik. Bentar, sabar. Okay, nice. Tebel loh ini. Oh, tapi gua ada apa ini? Oh, Zilong sakit loh kalau misal dapat yang item itu. Dapat item yang warna merah itu. Itu payah kali nyari item warna merah tuh ya. Ada ayam. Ayam, chicken. Tidak bisa, Zilong. Tidak sempurna itu, Zilong. Nice, triple kill loh. Ayam. Gue dapat yang merah itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, gue mau ayamnya. Okay, nice. Oh, mati lagi Iritalannya. Iritalan mati dah. Nice. Tidak bisa kamu. Jelas gue punya item warna merah itu. Tidak semudah itu loh. Ini anjir. Apa kecil? Tamiya anjir. Ini boost Tamiya ya. Nice, dapat siapanya. Keren kamu boost Tamiya rupanya. Hebat boost Tamiya. Bisa nabrak. Nabrak yang gede lagi. Gue coba clear lane ini. Demek gue sakit ngomong-ngomong ini. Gue mau coba ambil ini. Oke, sampah the best. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Oke, nice. Tidak semudah itu loh. Hey, itu di mana siapanya? Si apanya di mana? Oh, itu dia. Pakai item menghilang ya.
Ku coba. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Mati gue nih. Tidak semudah itu. Boxing is not a way to hurt somebody. Ayo, ayo, ngapa lo, ngapa lo? Sakit, 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 sakit. Empty your cup in order to fill it again. Launch attack. An enemy has been killed. Okay, nice. Ih, sabar yang dapat. In the world of kung fu, speed defines the winner. Editel, apa Hilda? Legendary. Mati gua. Legendary lah. Tapi gua belum dapat item yang cooldown ya. Yang cooldown gua mau coba biar gua ulti aja musuhnya nih. Oke, ayo, Go Johnson. Ini ada makan ayam Johnson. Tapi nggak apa-apa lah Johnson. Kita gas tower Johnson. Oke, mantul Johnson. Aduh, Johnson, jangan muter-muter. Johnson, muter-muter gimana nih Johnson? Johnson ngapain? Anjir Johnson ngapain nih? Kampret. Johnsonnya muter-muter loh. Kan mati kawan kita kan? Johnsonnya besar. Johnsonnya besar kali. Anjir. Besar kali Johnsonnya. Itu darah penggaris anjir. Darah apa tuh? Darah gue kayak penggaris anjir. Tidak. Oke, nice. Oke. Mode baru, emote baru, tapi walaupun emote-nya jarang gue pakai tadi ya. Soalnya kurang terlalu serius ke game gue. Seru juga main Prince Mode ini ya. Kita like deh. Kita like, oke. Oke, sampai di sini dulu video gue. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Komen di bawah ya, hero menurut kalian hero apa yang enak-enak buat main Frenzy. Ntar gue mau coba-coba deh hero yang enak buat dimainin Frenzy. Ngomong-ngomong masalah emote ya, menurut gue ini emote keren-keren. Tapi gue jarang make soalnya terlalu sibuk ke game. Jarang buka itu gue jadinya. Oke, see you in the next video guys. Bye.